Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Berapa hari Bang Pun tidak upload di YouTube ya. Karena Bang Pun kurang sehat ya. Ini alhamdulillah udah sehat dan lumayan sehat. Jadi kegiatan ya biasa 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali Bang Pun rapikan rambut Mbak Fitri ya. Kenapa? Supaya ya tidak luka di bagian kepala Mbak Fitri. Ya. Apa? Mungkin berapa kali lagi kita pangkas, insya Allah sembuh. Ini masih tahap proses ya pengobatan. Bagian belakang memang tidak ada rambut lagi ya, yang ada tumbuh di bagian depan karena Mbak Fitri tidak melakukan kemo untuk sementara dan lain, cuma minum obat ya, obat tradisional. Kenapa dipangkas? Karena biar mudah dipantau selang otak Mbak Fitri. Ini ada selang otak ya Mbak Fitri. Makanya kalau misalnya ada rambut ya tidak nampak. Kalau begini mudah untuk dipantau selang otak. Ini masih aktif ya, ada selang di bagian kepala Mbak Fitri. Mbak Fitri juga lagi pengobatan. Pengobatan kalau begini ya, dipasang pakai obat ya pun mudah, dipantau selang otak pun mudah ya, apa-apa kalau Mbak Fitri kemana-mana tetap memakai jilbab.
Mbak Fitri, asal rambutnya udah tumbuh, ya, asal rambutnya udah panjang 1 meter, itu udah mulai gatal, gatal-gatal di bagian rambut Mbak Fitri. Ya, habis itu Mbak Fitri juga bisa luka di bagian kepala, karena Mbak Fitri masih ada sakit di bagian kepala Mbak Fitri di bagian belakang, ya. Jadi kemarin belum sempat diangkat penyakit Mbak Fitri. Mudah-mudahan tidak usah diangkat lagi, ya. Mudah-mudahan sembuh total, ya, tidak usah dioperasi lagi. Tinggal operasi pemasangan tempurung di bagian belakang, ya, biar Mbak Fitri bisa tidur dengan telentang, ya. Selang, kenapa Bang Pur selalu gundulin Mbak Fitri? Pantau selang otak yang sampai ke perut Mbak Fitri. Ya, ini membutuhkan, ini selang otak. Alhamdulillah sudah selesai, ya, rapiin rambut Mbak Fitri, ya, alhamdulillah sekali, ya, biar walaupun diberikan obat dan pemantauan selang otak, ya, alhamdulillah masih lancar nih selang otak, ini selangnya. Ya, alhamdulillah banyak sekali perubahan pada Mbak Fitri saat ini. Ya, ini berkat dengan doa ibu semuanya, ya, dan wajahnya pun agak fresh, ya, saat ini dah mulai tersenyum, ya, tidak apa-apa, tidak ada rambut. Suatu saat Allah pasti akan menggantikan, ya, kalau tidak di dunia di akhirat memberikan rambut yang lebih indah, ya. Tinggal bagian belakang. Tapi alhamdulillah dulunya banyak sekali putih-putih, nggak tahu disebabkan mungkin masih ada penyakitnya, tapi saat ini udah banyak kurang, ya, Mbak Fitri. Dan ampun kemarin, ya, nggak upload karena lagi sakit, ya, kurang sehat. Tapi alhamdulillah ampun saat ini udah sehat, ya, Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah wajahnya pun udah segar, ya. Ya, mampu sangat berterima kasih yang telah mendoakan Mbak Fitri selama ini. Ya, Mbak Fitri pun agak ceria dengan datangnya dua malaikat. Ya, kecil Ahyana Ahyani, si kembar, yang membawa berkah, ya, dan membawa kesembuhan pada Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah. Ya, selama mentugas, dua minggu sekali Bang Pur rapiin, ya. Mbak Fitri lebih nyaman begini, tidak gatal, bersih. Terima kasih banyak yang telah menonton dan subscribe di video Bang Pun dan yang setia mendoakan Mbak Fitri untuk saat ini. Lebih dan kurang Bang Pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.